anak-anak Panti Asuhan Bakti Kasih. Harusnya memang anak-anak kami saat ini 74, tetapi sebagian sama masih liburan. Terutama yang di Bogor, yang orang Bogor itu masih liburan hari ini, mereka semua nanti kumpul. Sebenarnya ada yang perempuan dua, tapi yang satu masih liburan di Jasinga, yang tinggal satu, ini Citra. Anak-anak kita ini berasal dari berbagai macam daerah. Kebanyakan dari NTT, ada dari Kupang, dari Atambua, dari Flores. Nah, hari ini kalian bahagia tidak? Bahagia! Bagus! Nah, kami untuk pertama kali dari Wihara Dhamma Cakung datang kemari untuk memberi kasih sayang kepada kalian semua di sini. Ya. Nah, sesuai dengan yayasan ini yaitu Bakti Kasih Aba. Jadi di sini adalah ada kalimat kasih. Kasih itu apa sih? Kalian mengetahui artinya kasih? Ya, cinta, yaitu cinta kasih kepada, kalau di agama Buddha juga diutamakan kita sebagai umat Buddha harus memiliki cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Nah, di sini guru kalian siapa yang berjasa buat kalian semua? Nah, luar biasa. Kurang keras apa? Agus. Nah, Pak Agus. Nah, Pak Agus ini jasanya luar biasa. Walaupun ibu baru mengenal hanya baru Baikon ya Pak ya, baru Baikon. Begitu melihat Pak Agus ternyata memiliki cinta sesuai dengan. Adik-adik semua, selamat pagi. Saya mewakili ya pengurus dari Wihara Dhamma Cakung, tepatnya saya sebagai humas ya. Tidak bisa dihancurkan. Jadi saya akan salah pembelajaran
seperti apa sih yang kamu jadi. Sekali lagi terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk berbagi ya. Tuhan kami kiranya membantu semuanya dan anak-anak serambu dan biara tempat capu senantiasa sehat. SMP